Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya berada di Terminal Guntur Non Bis. Saya mengupdate transportasi, angkutan transportasi, sekaligus ada yang baru nih, alih fungsi sementara mengenai posko atau mengenai terminal menjadi posko darurat, ya. Posko darurat banjir. Angkutan mikrobus di sini saatnya mengakhiri liburan akhir sekolah, ya. Sewa semua meningkat. Tadi yang saya lihat itu meningkat. Nah, ini angkutan yang ke Cikelet, Cimari. Sewanya sudah mulai full. Tapi yang menarik di sini adalah adanya posko darurat mengenai tanggap darurat banjir yang terjadi di Garut kemarin hari Jumat, ya. Nah, ini. Nah, di sini angkutan mikrobus yang menunggu kedatangan dari barat, dari bis, semuanya turun ke sini. Nah, sekali lagi yang saya lihat yang menarik di sini adalah adanya posko darurat sebelah sini. Ini dataran tinggi dari Terminal Guntur, ya. Apa di daerah Cimacan di sini. Nah, ke arah sana itu di ke arah bawah adanya Sungai Cimanuk atau yang terdampak dari banjir kemarin, ya. Nah, ini pintu masuknya, gapuranya satu, dan di samping Indomaret satu, ya, ada dua, ya. Ke arah Cimacan. Dari kepolisian dan unsur TNI pun terlibat di sini dan menyediakan perahu karet. Kita lihat ke arah sana. Nah, ini menyediakan perahu karet juga karena curah hujan yang tidak menentu atau hujan tidak menentu sewaktu-waktu yang memang diperlukan. Cuaca di arah selatan sedikit mendung. Tapi di sini masih nampak cerah, ya. Habitat Amazon kembali lagi hadir di Cimanuk. Tuh. Kering. Kering di mana, ya, Pak? Sapukeunnya. Habitat Amazon, Sungai Amazon hadir di Sungai Cimanuk. Ini hasil dari kemarin. Oh,